Sudarlun Gubernur Aceh Rabu melepaskan keberangkatan JJH Kloter 1 calon jemaah haji Aceh di Asrama Haji Embarkasi, Banda Aceh. Kami dengar banyak jemaah haji yang hari-hari pertama tidak mendapat makanan. Dalam pelepasan tersebut, Gubernur berpesan agar para jemaah mendoakan Aceh di Baitullah agar selalu dalam perdamaian. Di tahun 2016 ini, Aceh mendapatkan kuota untuk pemberangkatan haji sebanyak 3.140 orang jamaah. Sementara itu, Sudarlun Muhammad Daud Pakeh, Ketua Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banda Aceh, menyebutkan total jamaah haji untuk tahun ini 157.000 jamaah Indonesia yang tergabung dalam 387 kloter. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi NTV.